Coba diceritakan lagi dari awal tadi gimana? Awalnya belajar perguruan alam gaib. Perguruan alam gaib. Itu tuh mempelajari ilmu apa? Ilmu gaib. Ilmu gaib. Zikirnya juga pakai tasbih panjang. Pertama masuk kali saya pertama belajar, dia harus bawa tasbih. Tasbih sama kain putih. Tasbih sama kain putih. Untuk pertama kali mas belajar itu kapan? Kain putih itu untuk ditutupkan untuk kita zikir. Kapan itu? Udah lama, hampir 10 tahunan dah. Udah lama ya, 10 tahunan yang lalu. Oh, belajarnya itu disuruh zikir. Zikir. Tapi sebelum tasbih itu di kita zikir, dijampikan sama gurunya, gurunya dikasih pakai stanggi. Oh, tasbihnya di dijampikan. Dengar apa mantranya, dengar? Enggak. Kayaknya dia ada ngisi jin supaya kita yang zikirkan mendamping kita loh. Nah, jadi gurunya itu membacakan mantra di tasbihnya untuk ngisi jin ke tasbih itu. Terus kita berzikir itu untuk jinnya. Iya, jinnya yang zikirkan gitu. Oh, jinnya yang zikirkan katanya. Masya Allah. Tangan tuh kayak bergerak sendiri. Katanya. Tangan gerak sendiri. Waktu itu disuruh zikir apa? Terserah katanya. Lafaznya terserah. Nah, tapi pun kita nggak bisa ngikutkan dan dirinya sendiri ini susah ngikutkan katanya. Soal jin yang zikirkan. Yang zikirnya itu jin. Setelah bisa kayak ada rasuk dalam diri itu, ada hal gaib masuk. Nanti dia kayak ramai kerumbulan duduk, suruh zikir juga masing-masing. Murid-muridnya suruh zikir. Ramai tuh. Sampai ada polisi, ada tentara juga belajar. Tunggu. Jadi kalian disuruh zikir. Iya. Pak apa? Ini kah dia? Ini tasbih. Yang tasbih lebih panjang lagi dulu. Kita udah berapa tahun tuh disuruh tasbih yang kita pakai nih, kasihkan dia, suruh dia disambung untuk zikir keliling loh. Wah, wow, jadi air nanti suruh putus. Masuk. Sempat saya disuruh nih, saya suruh dampingi bacaan, tapi yang si guru nih enggak. Banyak keanehan lah dok. Itu waktu itu dikira itu Islami. Iya. Dikira Islami awalnya ya. Ini tasbihnya. Iya, udah lama dok. Coba angkat gini. Wih, panjang tasbihnya. Jadi ini dipakai untuk zikir itu. Ada hari-hari tertentu kita disuruh mandi dok. Pernah mandi apa tuh? Model mandi hari Kamis. Setiap hari Kamis malam Jumat belajar. Oke. Jadi gini, kita dari awal lagi. Ya. Jadi pertama kali belajar itu katanya ilmunya itu dengan zikir. Bisa ngobatin orang. Oh, supaya bisa ngobatin orang? Bisa. Kalau kita ngobatin orang tuh pakai kemasukan. Masukannya kita tuh ngobatin bisa, orang pakai kemasukan? Maksudnya? Kita mengalapkan roh yang orang sakit tuh atau jin yang melekat. Yang mengganggunya. Tapi di mualapkan. Mualap tuh kata yang tadi lah. Kita zikir, nanti roh yang si penyakit tuh pindahkan ke kita. Oh, jadi jin yang ada di badan pasien itu ditarik masuk ke badan yang ngobatin ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Jadi netralisernya melalui perantara gitu. Melalui perantara gitu. Iya. Silakan Pak. Gitu Pak. Assalamualaikum. Salam. Silakan. Tolong tutup pintunya Pak ya. Tunggu. Jadi menggunakan tasbih ini. Iya, tasbih. Terus kain putih. Kain putih. Kain putihnya itu untuk apa? Untuk nutupin supaya kita nih kerasukan itu. Jadi kita ditutup kain putih, kain kafan itu kah? Bukan, kayak model shawl dok. Kayak shawl itu, shawl. Ada di bawah? Ini kain putihnya. Ini kain putihnya ya, seperti shawl itu ya? Iya. Gimana tuh? Ini cara makainya. Kita suruh berzikir. Nah gini, nanti panggilnya tuh assalamualaikum, pendamping kita namanya ada masing-masing. Pendampingnya? Itu siapa yang ngasih? Itu yang guru yang dikasih tasbih kita dijampikan, ini namanya. Oh, langsung dapat nama itu pendampingnya. Iya. Misalnya kayak gimana? Misalnya pendampingnya si A. Mustafa. Misalnya. Pendampingmu Mustafa itu jin berarti ya? Iya, kita dipanggil lah. Jadi waktu misalnya ada pasien di depan nih, udah kayak gini, terus dipanggil Mustafa gitu.
kita harus berdua yang sesama yang belajar. Jadi kita pakai masukan dulu, pendamping kita manggil, nanti udah masuk jinnya, dimualafkan, nanti penyakit ini ada yang pindahkan, penyakit yang si pasien pindahkan ke yang dimualafkan. Tetap. Jadi pendamping yang tak misalnya namanya Mustafa, itu udah mulai zikir belum manggil dia tuh? Udah. Udah mulai zikir. Udah mulai zikir. Zikirnya kayak gimana? Nggak tahu. Misalnya. Perantara langsung. Oh langsung masuk. Masuk. Oh jadi kita pakai Mustafa misalnya. Dia langsung masuk ke badan. Assalamualaikum Mustafa. Assalamualaikum Mustafa. Datanglah jin pendampingnya tuh. Masuk ke badannya. Terus dia yang zikir. Ada pendamping jin, ada orang atas, ada orang itu beda lagi manggilnya assalamualaikum. Seperti ada gitu. Ada istilah-istilah gitu lagi. Jadi setelah kemasukan, baru jin yang di badan pasien ditarik. Pakai yang sipan, yang orang sesama saya yang belajar, mindahkan ke yang dimualafkan. Berarti ada berdua. Rame. Soalnya perguruan itu rame dok. Tapi kalau mengobatin harus berdua. Harus berdua. Masya Allah. Oke. Jadi selama ini yang dia berzikir itu memang zikir dibacanya. Iya. Apa misalnya? Sampai roh orang meninggal keluarga kita pun bisa dipanggil masuk. Masuk ke badannya katanya. Oke. Itu maksud saya nih, zikirnya itu apa biasanya? Itu setengah sadar apa enggak ingat sama sekali? Enggak ingat sama sekali. Enggak ingat sama sekali. Berarti enggak tahu zikirnya apa ya? Iya. Soalnya lapasnya tuh kita beda, susah ngikutin dengan tangannya. Oh ya? Makin cepat dia. Kalau misalnya temannya yang lain lagi kerasukan lagi zikir tuh pernah dengar? Enggak pernah. Gak soalnya pernah pas dia kemasukan tuh, Dok. Kayak orang kelahi kayak kemasukan langsung tiba-tiba masuk. Gitu. Oke. Jadi sudah bisa ngobatin orang waktu itu? Iya, udah sebagian udah pernah ngobatin orang, termasuk keluarga sendiri lah. Oke, jadi setelah mempelajari apa namanya ilmu gaib, perguruan ilmu gaib. Iya. Oke. Apa dampaknya setelah mempelajari itu di kehidupannya? Pertama sekali saya belajar sih dok, banyak perubahan drastis. Masalah yang saya bilang pernah manggil orang meninggal keluarga kan. Hawa-hawa gaib tuh makin menimbul di badan tuh makin cepat, kayak setrum gitu dok. Kayak bisa merasakan cepat gitu. Apalagi? Yang keanehan makin lama tuh dok, perguruan tuh makin berkurang orangnya. Makin berkurang. Sampai-sampai pun saya pun heran. Di situ ada kepala sekolah, ada tentara, polisi kan. Oke, apalagi dampak negatifnya setelah ini belajar ini? Awal-awal sih katanya dapat ini belajar sholat makin rajin. Katanya gitu. Katanya. Kalau awal-awal belajar sholatnya akan lebih rajin. Tapi gak pernah kita nih dok belajar kan habis maghrib. Seharusnya kan sholat isya, biasa dengar ajan kan kita berjamaah lah minimal kan. Iya. Ini malah minimal suruh wuduk malah baca yasin rame-rame zikir ya. Walaupun udah azan isya. Masya Allah. Subhanallah. Terus aneh ya. Kok kayaknya malah. Malah ini. Lebih parahnya gini dok, kita harus mengumpulkan uang. Harus beli senjata gaibnya. Beli senjata gaib. Waduh. Gimana tuh? Itu saya heran dok. Oh, kalau di perguruan itu kalian bisa narik benda pusaka gaib gitu? Kok lah saya belajar sih selama saya ngobatin orang enggak pernah lah itu dok. Enggak ada yang kayak gitu ya? Soalnya saya lihat sih pernah ada satu peti itu kan. Kan tasbihnya ada tuh panjang sampai lingkaran kayak gini lah tasbihnya. Malah bisa lebih panjang lagi. Bisa minimal 8 orang atau 10 orang untuk zikir. Untuk zikir. Satu tasbih dalam sekeliling. Jadi saya heran. Kok bisa tas zikir ini katanya emang ada setiap malam Jumat harus zikir ini sekali zikir ini. Saya bilang saya heran-heran ada benda pusaka dia. Saya selama ikut belajar hampir 10 tahun tuh nggak pernah ada dapat ini berapa ini. Paling orang kayak seperti dia video dokter dia yang orang kirimkan ada ini yang mau dimusnahkan. Tapi dia nggak musnahkan dok, katanya di dalam itu tuh udah ada hilang dah, tapi barangnya masih ada, kerisnya masih banyak, hampir satu peti kayak model peti kayu lah. Masya Allah.
Iya. Itu hampir saya nggak jadi terus kan, kenapa nggak jadi terus ketemu dokter nih, saya bilang. Ada halangannya ya? Iya, dok. Ya. Sampai berdebar-debar. Sampai, ini tadi mau kesini ya, buang-buang air terus. Oh iya? Semalam ya nggak bisa tidur. Semalam nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, dok. Semenjak yang saya, sebelum sebulan nonton video dokter pertama kali. Nonton video saya yang memusnahkan jimat? Bukan. Video Rukia? Maaf, video Rukia. Sebelum pertama kali istri saya kan lihat video dokter. Iya. Sebelum menuju nonton video dokter tuh yang hampir saya bertahu tentang dokter nih, saya dapat mimpi tentang belajar saya, dok. Kayaknya ada yang mau menggerakkan supaya saya ini belajar lagi. Supaya belajar lagi ya? Iya. Ada lagi yang perlu saya tahu? Oke, ya sudah. Itu saya sita ya. Iya, ya. Diserahkan maksudnya ya. Iya. Nanti untuk dimusnahkan ya. Iya. Nah, masukkan ya lagi dalam plastiknya. Iya. Oke, terima kasih atas keterangannya. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk para pemirsa ya yang menonton ini. Ayolah kita mulai rukyahnya. Silakan berdoa, minta kepada Allah semoga melalui rukyah ini Allah hilangkan gangguannya, penyakitnya ya, bapak-bapak semua. Apa yang dirasakan? Berdebar. Badannya rasa membesar? Lumayan. Kayak ngembang-ngembang gitu. Kayak mau kerasukan. Ada yang mau masuk? Iya. Tahu ya? Iya. Jangan cekik saya ya. Oke, semuanya silakan berdoa.